Sobat pencinta militer, kita kilas balik ke Desember tahun 2020 lalu, pada saat itu para pemerhati alutsista di Indonesia sedang diramaikan dengan rencana pengadaan rudal anti kapal RK-360MC Neptune dari Ukraina. Berita yang diposting media lokal Ukraina, Defense Express di laman defenseua.com pada tanggal 24 Desember tahun 2020 lalu, membuat geger warganet Indonesia, karena rudal yang dimaksud tersebut benar-benar baru. Bahkan pada waktu itu, rudal Neptune ini belum digunakan oleh militer Ukraina sendiri. Nah, antara Indonesia dan Ukraina, memang sedang merancang kesepakatan kerjasama strategis terkait dengan bidang pertahanan, bahkan pada Juli tahun 2020 lalu sempat juga dibahas, antara Kementerian Pertahanan RI dengan Komisi 1 DPR RI untuk pembahasan rancangan undang-undangnya. Tetapi, kabar lanjutan tentang rencana pengadaan rudal anti kapal RK-360MC Neptune, sejak postingan media lokal Ukraina ini beredar, belum ada tanggapan lebih rinci dari Indonesia. Nah, sobat pencinta militer, kali ini ada kabar terbaru datang lagi dari media lokal Ukraina, melansir dari laman mil.in.ua pada tanggal 21 Juli tahun 2021, yang menyebutkan ada 3 negara yang tertarik dengan rudal Neptune, dan salah satunya ialah Indonesia. Meskipun tidak menyebutkan tentang nilainya, tapi dijelaskan juga bahwa ada kemajuan besar dalam pembicaraan dengan pihak Indonesia, khususnya sudah adanya penandatanganan memorandum tentang kontrak penyediaan sistem rudal pertahanan pantai RK-360MC Neptune ini. Hal tersebut juga dikatakan oleh Oleg Petrovic Korostelov, pejabat di Biro Desain LU. Sementara ini dengan Indonesia disebutkan ada kemajuan dalam negosiasi pembelian, tapi berbeda dengan dua negara lain yang disebutkan masih berminat pada rudal Neptune, negosiasi mereka masih awal dan mentah, jadi masih terlalu dini untuk membicarakannya, ujar Oleg Petrovic. Nah, sobat pencinta militer, dalam proses negosiasi dengan Indonesia yang sudah memakan waktu lebih dari 1 tahun, dikabarkan juga ada permintaan dari calon pembeli untuk melihat secara dekat dan menguji rudal tersebut, apakah cocok untuk beroperasi di iklim panas tropis seperti di Indonesia, atau malah sebaliknya iklim di Ukraina cenderung dingin. Biro Desain LU juga menyebut, ada keinginan untuk uji coba karena pembeli membutuhkan jaminan tersebut. Sebagai informasi, meskipun digadang-gadang sebagai rudal anti kapal, namun Neptune sendiri bukan sistem rudal yang diluncurkan dari kapal permukaan, melainkan rudal dengan kemampuan over the horizon ini, diluncurkan dari platform kendaraan di darat. Dengan begitu disimpulkan, bahwa rudal Neptune digadang-gadang sebagai bagian dari sistem senjata pertahanan pantai. Rudal pertahanan pantai ini, label resminya adalah RK-360MC Neptune yang dikembangkan oleh Biro Desain LU. Bila klaim dari Ukraina ini benar adanya, maka Indonesia akan menjadi pengguna pertama rudal jelajah ini di luar Ukraina. Bahkan, rudal Neptune ini masih terbilang baru, karena militer Ukraina juga baru resmi mengoperasikannya pada tanggal 23 Agustus tahun 2020. Penjualan dari rudal Neptune ini nampaknya sangat diharapkan Ukraina, karena jika penjualan Neptune ini ke Indonesia berhasil, maka industri pertahanan Ukraina akan menerima dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek lain yang sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan, seperti pengembangan drone pengintai Sokil 300 dan varian rudal R360 yang akan diluncurkan dari udara nantinya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.